Halo, shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan, semoga semua tetap sehat, kuat, dan tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Banyak hal-hal yang bisa menghambat kita untuk mengasihi Tuhan, tapi kalau kita punya komitmen yang selalu diperbaharui dan selalu bertekad untuk mengasihi Tuhan, maka kita perlu mengasihi Dia. Dan biarkan orang-orang sekitar kita juga mengetahui bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita yang mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan perlu dibuktikan kepada orang-orang sekitar kita, terutama bagi yang sudah menikah. Kasihilah pasanganmu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah orang-orang di sekitarmu, terutama orang-orang yang seiman, biar setiap orang bisa merasakan kasih itu. Ada 5 tip bahasa kasih yang membuat orang-orang bisa merasa dikasihi. Yang pertama, kita perlu memiliki waktu bersama dengan Dia, perlu memiliki pujian bagi Dia, perlu memiliki pelayanan bagi Dia, perlu memiliki hal-hal yang terbaik, termasuk sentuhan bagi yang sudah menikah, dan juga yang terakhir, kita perlu memiliki sesuatu hadiah bagi Dia. Apapun yang kita lakukan, mungkin ada orang diberikan hadiah tidak terlalu menyentuh hatinya, tetapi kalau kita berikan pujian, Dia akan menyentuh. Tanyakan kepada pasangan saudara apa yang Dia sukai, supaya kita bukan saja mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat secara kasat mata, karena Tuhan mengasihi dan menginginkan agar supaya kita mengasihi orang-orang sekitar kita juga, terutama keluarga kita. Matius pasal 22 ayat 37-38 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan jangan lupa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biar setiap lagu-lagu di bawah ini akan membawa kita untuk terus bisa mengingat ayat-ayat di atas yang Tuhan inginkan kita aplikasikan, dan biar berhasil karena Tuhan telah mengasihi kita lah lebih dahulu. Mari kita nyanyikan pujian ini yuk. Cinta, agar kami dekat pada
itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta. Saudara yang sedang membutuhkan doa, doa secara khusus, biar taruh tangan saudara di dada saudara. Yang sakit taruh tempat-tempat yang sakit. Biar kita berdoa, karena kasih Allah akan mengalir untuk setiap saudara ketika doa-doa dipartasikan bagi saudara. Tuhan, kami datang, tundukkan hati kami, kepala kami kepada-Mu. Karena kami tahu apabila kami tunduk kepada Engkau, Engkau sumber kasih itu sanggup mengisi dan memenuhi setiap hati saudara-saudara kami, sehingga tidak ada satupun yang merasa kering, tidak ada satupun yang merasa kosong, hampa, karena kasih-Mu sanggup untuk terus dilimpahkan, sehingga kami bisa menjadi penyalur kasih Allah kepada orang-orang sekitar kami, terutama kepada keluarga kami, pasangan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, cara-Mu ajaib untuk menolong setiap kami. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kasih-Mu yang rela berkorban, yang bisa mengampuni, yang mau memberikan apapun yang terbaik bagi semua orang-orang yang sedang membutuhkan itu. Sanggup kami lakukan apabila itu Engkau inginkan, Tuhan, biar terjadi dalam hidup kami. Sucikan kami, tutup kudus kami semua dengan kesadaran, berkati setiap saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Angkat segala pikulan, beban, tanggungan, cobaan. Tuhan, katakan tidak ada cobaan yang melebihi kekuatan kami masing-masing. Sebabnya kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi saudara-saudara kami juga. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan, jangan menghancurkan setiap kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil alih damai, sejahtera, sukacita. Setiap hari biar terus terpancar kehidupan, keselamatan, kebahagiaan, sukacita, damai, dan kebenaran terus tercipta dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami berkati mereka yang sedang stres, yang sedang sakit, cancer, stroke, atau apapun bentuk lainnya, termasuk yang autis, yang sakit dalam syarafnya, supaya Tuhan jamah dan berikan kesembuhan, berikan ketenangan. Bahkan yang sakit karena jantungnya, organ tubuh lainnya, termasuk yang sakit bagian otot-ototnya, bagian tulang-tulangnya, Tuhan jamah Tuhan, taruh tangan saudara tempat yang sakit. Biar jamahan Allah katakan oleh bilu-bilu Yesus, saya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap apa saja yang kami lakukan, berkati semua keluarga-keluarga kami, bahkan yang belum percaya Tuhan, biar juga jadi percaya lewat sikap hidup kami. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami, apa saja yang kami perbuat, biar berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bye.